Perkenalkan, saya Inayatul Anissa dan suami saya Win Usuluddin Bernardin yang pada malam hari ini tidak bisa menemani saya, tetapi restu dan supportnya selalu ada bersama saya. Saya berasal dari Jember, sponsor saya RSM Ibu Mariana, upline director saya Bapak Royal CSD Suryadi dan Ibu Sri Sosyolawati. Kemudian latar belakang saya dosen PNS. Di kampus saya mengelola program studi, saya ketua program studi hukum tata negara di Fakultas Syariah UIN Khas Jember. Saya join di KK tepatnya pada tanggal 20 Juni 2009, cukup lama. Karena tadi berawal dari cocok produk, suami terbantukan, terbaikan dengan dua produk yang luar biasa andalan KK, yakni Super Green Food dan KK Livos, walaupun pada saat itu 2009 saya tidak tahu bahwa itu namanya KK Livos. Kemudian ibu saya juga terbaikan dengan produk-produk KK karena ibu saya kanker payudara dan kanker hati. Payudara sebelah kiri sudah diangkat, kemudian kanker hati yang oleh dokter pada saat itu 2013, maksimal 2013 ibu bertahan. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini di usia beliau yang ke-67 masih sehat menemani kami. Dan juga bapak saya yang stroke, alhamdulillah sekarang di usia yang ke-79 itu masih alhamdulillah sehat juga. Dan juga mertua saya yang punya mah akut di usianya yang ke-81 juga sehat walafiat. Semua berkat produk-produk KK yang luar biasa. Jadi 3 tahun 2009 sampai 2012 kami dan keluarga setia produk, berawal dari situ maka kepercayaan produk menjadi bekal yang luar biasa untuk saya bisa menjalankan bisnis ini hingga pada tahun 2012 akhir saya dipertemukan dengan mentor kami, yakni Bapak RCSD Suryadi dan Ibu Sri. Dari beliaulah kami dibimbing, kemudian diarahkan, juga dikenalkan support system yang luar biasa N2000 dengan Bapak Platinum RCSD Andi Sutanto yang memberikan arahan dan bimbingan sehingga kami bisa menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. 2013 pencapaian SM, kemudian RSM, PSM, hingga pada tahun 2016, Januari 2016, kami mencapai posisi ESD. Jadi cukup lama sebenarnya, tetapi tahun kemarin pandemi menyadarkan saya bahwa produk-produk KK luar biasa, juga peluang yang diberikan oleh perusahaan KK luar biasa, sehingga dari arahan mentor kami, pandemi merupakan wadah untuk berubah bagaimana saya harus berbagi dengan yang lain hingga pada di akhir 2020 saya memutuskan untuk mencapai prestasi ini. Semua sekali lagi berkat arahan mentor, kemudian support system yang luar biasa, juga wadah KK yang luar biasa. Untuk itu saya sampaikan dalam kesempatan ini rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada Founder KK Indonesia, Mr. Dr. Andre Ho, yang telah memberikan kapal yang luar biasa. KK menjadikan wadah untuk perubahan, terutama kualitas hidup kami dan keluarga di dalam naungan produk-produk KK yang luar biasa. Alhamdulillah, kami kemarin banyak-banyak bersyukur karena refleksi kami, saya dan keluarga, sempat berpikir kalau tidak ada produk-produk KK mungkin kamilah orang yang pertama kali dipanggil karena virus ini. Tetapi luar biasa karena produk-produk ini menjadi gaya hidup keluarga kami. Dan yang kedua saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada mentor kami, yakni Bapak Royal CSD Suryadi dan Ibu Sri yang tiada hentinya menyemangati saya, menyemangati kami agar kami tetap juga setia dengan KK Indonesia karena memang KK Indonesia tidak hanya bicara diri tetapi bicara bagaimana
1% penduduk Indonesia mendapatkan sesuai dengan visi Go 1% itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Kabid juga yang ada di Jember, Bapak RCSD Dr. Usman dan juga Ibunda Dr. Mevi, dan terakhir adalah Bapak Platinum R. Andi Sutanto yang support yang luar biasa, sistem yang luar biasa, support sistem yang luar biasa, sehingga saya bisa bersama-sama tim menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Tanpa support system, tanpa media KK, saya tidak bisa berada di sini. Sekali lagi terima kasih juga kepada para mitra saya dimanapun berada, di Ponorogo, kemudian di Yogyakarta, di Bangkalan Madura, di Banyuwangi, dan juga di beberapa kota yang sampai hari ini setia bersama-sama untuk meraih sukses bersama-sama di KK Indonesia.